Hey ho semuanya, selamat datang di Ingo RPG dalam gameplay The Forest. Di episode kedua kali ini kita akan kembali menelusuri gua bawah tanah di pulau kanibal mengerikan yang satu ini guys. Rencananya kita pengen nyari barang-barang yang bisa ngebuat kita semakin maju dan bisa membantu kita mencari anak kita si Timmy dan keluar dari pulau yang satu ini. Melanjutkan perjalanan kita di video pertama, di mana kita berhadapan dengan mutan kanibal berkaki empat, kita masuk semakin dalam ke dalam gua terkutuk yang satu ini dengan harapan mendapatkan peralatan yang baru. Robek guys, robek, ambil ini ya, ambil tulang, kulitnya. Creepy armor. Udah, oh ini yang ini, gerakannya, oh, ini, iya. Ini. Silver server yuk. Makan tuh, gigi lo copot kan? Ayo. Oh gila, gue udah gebukin berkali-kali guys. Mana ada lo di belakang? Gua sama Gurning anjing. Nah, mati kan? Bakar sih, wajib. Yang gede tadi harus wajib dibakar cuy. Pakai part senjata ditertimbun di dalam. Gimana sih? Jombel Christian. Anjing, lagi atas gua goblok. Eh, ini beneran berenang nih. Iya cuy. Ini kita lagi perang, cepetan woi. Bener. Oh, udah. Udah mati berkat gua. Ada jalan tuh. Oh, ada banyak mayat. Waduh. Di bawah ada ini nih. Ada yang gede ya? Iya, ada Squidward di bawah, guys. Iya, lempar. Gua lempar. Coba lempar ini. Lempar molotov. Cek. Coba lempar. Kita lihat dulu. Gini, gua tahu nih. This is what I call pro move. Hihi. Makan tai. Turun. Ada turun, hajar. Turun. Let's go. Boleh goler. Ayo, kalian mana? Guys. Ini turun. Mama. Gua hidupin Gurning, yeah. Awas. Wah! Ngincer gua mulu si anjing. Harus dibakar. Gua hampir mati gua. Enggak, gua mati. Kalian, ya. gua masih ada. Dia nya masih hidup ya? Kayaknya udah mati deh dia. Tinggal bayi-bayinya doang tadi. Oh iya. Waduh! Ya, mati gua. Ya ampun, bayinya bangsat. Iya, itu bayinya ngelompat-ngelompatin aja. Sabar. Gak ngelompat apa-apa. Iya. Mampus lo anjing. Let's go. Setelah kita berhasil melawan si Squidward tadi, kita pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kita menelusuri gua ini ke tempat-tempat yang kita belum datengin. Sebelumnya di sini karena kita kelaparan, kita pun memutuskan untuk membagi-bagikan makanan dulu ke teman-teman yang membutuhkan. Ayo, let's go. Ini gua kasih coklat. Gua ada video. Hei. Orang udah asap lambung lagi. Berisik, mampus. Berisik. Anjing. Satisfying banget anjing. Berisik kamu. Kenapa kamu resign? Karena ini saya punya ini pak, mencari opportunity baru. Bukan. Kenapa kamu resign? Iya pak, saya harus menjaga kota saya pak. Saya wali kota. Saya ini pak, kenapa kamu risa? Saya keterima kerjaan baru jadi polisi pak. Oh, polisi di Polda mana? Di Polda Los Santos pak. Oh, Megan Rifle ya? Iya. Kayak Outlast guys. Ah, jadi cuma datang kayak helikopter doang, apa sih ini? Makanya Megan siapa anjir? Cara naik atas gimana guys? Kan ada batu, ada lubang anjing situ kecil. Mandi dulu guys, ini. Oh iya, mandi dulu. Mandi air asin aja enggak apa-apa ya? Oh, ada kadal. Regular. Oh, berdarah-darah, Bang. Ini makanya guys, aku mau mandi dulu. Kir gua yang kabret, ini lagi. Basket di yang tadi. Nia, burungnya lihat ya. Ah, anjing. Ya. Nah, itu baru. Cuma siapa juga bisa, nenek-nenek buta juga bisa. Ada yang mau diminta dijadiin armor nih. Makan tuh pas di tetek kiri. Nih kan bener kan?
Nih, di tete kanan sekarang. Tosok. Tosok. Mantap. Enggak ada di kita. Gua ambil lagi arrow-nya. Ini enggak ada yang mau ngambil. Susah cuy arrow. Ya, ini gua banyak banget gua kasih-kasihin dah. Enggak usah, gua enggak peduli. Gila arrow. A few moments later. Ini tombak dari surga nih. Tombak dari surga. Makan tidur lu, makan tidur. Eh, ayo lu. Si anjing. Eh, enggak apa-apa kan benar kalau makan mayat terus ya? Enggak apa-apa, tapi kayaknya enggak lama deh. Hidup lu. Eh, maksudnya enggak lama efek kenyangnya. Kenapa daging gua diambil sih? Hah, mana sih daging? Ini orang-orang pada beli semua anjing. Ya, mana kan? Tolong bang, itu bang. Spear-nya enggak dibalikin, bang. Oh iya. Anjing sial lu. Neneng, nyampe gak ke sana? Makan lu, makan lu, makan lu. Wuuuuh. Mateng ya? Bangsatnya itu jobat. Itu ke laut anjir. Sumpah. Wah, hilang tuh kalau itu. Ya Allah. Gua kira pas di lu anjir. Keluar dari gua tadi, kita memutuskan untuk rehat sejenak sembari terus membangun markas kita dan mengumpulkan resources yang ada sebelum kita kembali melanjutkan perjalanan kita di gua-gua yang ada. Sembari melakukan kedua hal tersebut, tentunya di tengah-tengahnya ada perdebatan-perdebatan seru pemecah persahabatan yang udah biasa terjadi. Ibarat kalau kata toko-toko, pecah itu berarti membeli. Kita bukan udah sering dibeli lagi, tapi diborong, guys. Setelah kita sadar gak ada progres yang kita lakukan, kita pun akhirnya setuju untuk kembali lagi masuk ke dalam gua dengan membawa dinamit yang baru aja kita temukan sebelumnya untuk membuka jalan yang tertutup. Ayo, let's go, let's go, let's go. Eh, dinamitnya tadi udah dibawa kan? Udah. Wah, ada obat-obatan lagi. Ambil. Keserakahan melanda, guys. Langsung, taunya OD anjing. Coklat-coklat ambil semua nih, banyak banget coklatnya cuy. Dun, ambil dun. Ntar lu. Udah gua ambil nih. Keseki. Ada jam. Ada jam tuh. Mau makan dulu, udah pilih satu supaya kagak mau bazir. Rope, ada rope. Ini ke bawah sini terus ya? Yakin? Yakin bang, aku yakin bang. Hihau. Terus gimana lempar ya? Lemparnya gimana? Goblok. Meledak tadi tangan. Waduh. Lag banget ya. Servernya jelek soalnya hostnya jelek internetnya. Gila lu. Asal Squidward guys. Kok jadi nge-lag sih? Belum render. Ini map baru nih. Shoreline. Rendering. Lighthouse ini mah. Jokes Tarkov yang udah overused. Bahkan belum pernah masih original. Oh, ada si ayam. Ada chicken leg. Siap-siap dinamit, guys. Bangsat. Gua lagi kesiap. Sorry guys. Aus. Naik atas. Naik atas sini gua mau lempar granat dinamit anjing. Wuh. Awas dinamit. Wow. Mati kah? Aduh. Ambil. Di panah gua keren banget, saya membakar. Iya, gua dinamit di situ. Ning, dinamit lah. Racinnya orang-orang ini. Tangga. Mati. Kakak.